Diduga akibat konsleting listrik, puluhan rumah di Ogan Ilir, Sumatera Selatan ludes terbakar. Di tengah upaya pemadaman, seorang pria dihakimi warga karena diduga mencuri di tengah upaya pemadaman. Warga dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang menghanguskan puluhan rumah di Jalan Sriwijaya Raya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Api berasal dari salah satu rumah. Material bangunan semi permanen yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar ke puluhan rumah lainnya. Di tengah upaya pemadaman, seorang pria nyaris babak belur karena diduga hendak mencuri di salah satu rumah yang terbakar. Berapa rumah nih Pak semuanya? Sekitar 450 lah. Rumah ya? Kalau bentuk ini asal api dari rumah siapa? Tahu nggak? Tahu juga kita asal. Nggak tahu ya? Siapa nama gitu Pak? Sudah besar ya? Sudah apa ya? Besar, kejadian. Kebakaran yang diduga terjadi akibat korsleting listrik membuat kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews, melaporkan.